ada sekitar 22,8 juta kesempatan untuk membuka pekerjaan di berbagai industri, industri manufaktur, industri kesehatan dan sebagainya. Nah, kita bisa beberapa use case-nya gitu. Jadi kalau terjadi perang ke depan itu, perang itu sudah tidak banyak menggunakan manusia. Mudah-mudahan masyarakat Kota Solo bisa memanfaatkan 5G walaupun dari sisi coverage masih sedikit. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak Menteri dan Pak Wali. Berikutnya, pemberian cenderamata diberikan pemerintah. Pada saat ini kita akan lakukan bersama-samaan antara 4G dan 5G sekaligus yang menyiapkan talenta-talenta digital Indonesia. Karena Kominfo juga melakukan program di 3 level percakapan untuk menghasilkan talenta atau SDM digital Indonesia, mulai dari level yang paling basic atau basic skills ya, keahlian tingkat dasar digital melalui program Gerakan Nasional Literasi Digital yang tahun ini akan menjangkau 12,4 juta rakyat. Tahun depan 12,4 juta rakyat dan seterusnya. Kita harapkan di akhir periode pemerintahan ini setidaknya telah menjangkau 50 juta rakyat. Kecakapan tingkat menengah. Ya, tahun ini ada 100.000 peserta pendidikan kecakapan tingkat menengah yang diberikan secara gratis bagi anak-anak kita milenial ya, bahkan generasi Z ya, yang telah berijazah sekolah menengah atas dan sarjana. Ya, banyak program-program di situ kurikulumnya seperti kurikulum cloud computing, artificial intelligence, virtual reality, big data, IoT dan lain sebagainya. Dan untuk yang ketiga ada di level percakapan lanjut atau advanced skill ya, itu sekitar 300 digital master mentor atau suhu-suhu digital para pejabat-pejabat dari pemerintah daerah, perguruan tinggi dan startup-startup founder. Ini untuk mendukung SDM digital. Kita membangun infrastruktur, menyiapkan regulasi yang memadai, serta menghasilkan sumber daya talenta digital yang memadai. Itu satu milisekund sehingga itu sangat baik untuk misalnya otonomous car atau surgery ya, untuk industri di kesehatan. Rekan-rekan media, untuk mengabadikan momen istimewa di mana tentunya ini menjadi salah satu tanda launching Telkomsel 5G Unlock the Future. Kami persilakan bapak-bapak untuk menunjukkan angka 5 di tangan kanan. Dan kami persilakan terlebih dahulu kepada Bapak Andri Romanto juga untuk bergabung bersama kami. Tangan kanan di sebelah kanan. Dan kemudian huruf D di sebelah kiri. Ya. Bersama-sama kita berikan applause paling meriah untuk launching Telkomsel 5G Unlock the Future. Pada kesempatan kali ini kami persilakan tentunya kita saksikan pemberian cenderamata dari Kementerian Kominfo. Operasi bersama-sama 4G sebagai tulang punggung dan 5G untuk wilayah-wilayah yang secara komersial ekosistemnya telah atas tugas barunya sebagai dirut teriring doa Bapak Johnny G. Plate. Kita berikan applause paling meriah. Bersama-sama kita berikan aplaus paling meriah sekali lagi pemberian cenderamata dari Telkomsel kepada pemerintah Kota Surakarta dan Bapak Wisnu Tama kepada Bapak Gibran Rakabumi. Berikutnya, pemberian cenderamata dari pemerintah Kota Surakarta kepada Telkomsel diberikan oleh Bapak Gibran Rakabumi kepada Bapak Wisnu Tama. Kami persilakan kepada Bapak Nugroho selaku Direktur Network Telkomsel dan Bapak Hanang Setiohargo selaku VP Enterprise Business.